Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Bapak ini ngomong, jika di Indonesia ini tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia ini sudah dilenyapkan sama Allah. Dengan berkata Allahu Akbar, dengan berkata Quran, berarti membawa identitas Islam, atau memang dia tokoh agama. Dari bahasa yang diucapkan, saya saring seakan-akan Gus Nur itu sudah melebihi Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Dan celakanya orang-orang kayak gini juga banyak pengikutnya, banyak muridnya. Saya cuma bisa berharap semoga kita tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang berpolitik menggunakan identitas Islam. Karena saya sendiri juga orang Islam, tapi mendengarnya kayak gini sedih gitu loh. Kok bisa cara berpikirnya kok seperti ini, bagaimana gitu loh. Dan semoga kita semua bisa beragama menggunakan akal, bukan atas dasar doktrin dari guru. Kita hormat kepada guru, bagus, tapi jangan sampai kita terdoktrin atau sampai menghilangkan akal. Mantap, rasional kita atau common sense kita sampai. Tapi kalau kita beragama sudah tidak lagi memakai akal dan rasional, apapun yang dikatakan guru kita, entah itu baik entah itu buruk, semua dituruti. Nah ini yang bikin care. Lah ya kalau pas gurunya bener, lah kalau enggak. Oke ya, salam cerdas. I love you. Matamu picek. Ada. Ada dus. Umpamane dus. Umpamane pisu anem ki mandi. Walah lawanem picek kabeh ngene. Jam jos. Ngono kok Gus iku lho piye to? Halah dus karepem dus karepem. Wadah. Dan saya enggak mau minta maaf. Ya. Kecuali aduh katanya Gus, tapi lisan sama hatinya keras, tidak mau meminta maaf ya. Dan kena kasus hukum dan di penjara. Itu kan berarti salah. Kalau tidak salah, tidak mungkin polisi menangkap ataupun memperpidanakan ya. Makanya jadi orang itu, jika kita tidak mau dihukum, ya jangan melanggar hukum. Apalagi melakukan kesalahan. Ustaz harus menyontohkan yang bagus. Jadi ilmu itu harus apa yang dikeluarkan dari lisan dan hatinya itu. Tapi kalau mulutnya seperti itu, terus bagaimana pengikutnya? Dakwah itu harus dengan hati. Masa mengajarkan kekerasan? Subhanallah. Salah. Ternyata ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Nur. Aduh, kurang kerjaan. Sampai niku. Kurang kerjaan. Nganu pengupek ijazah Pak Jokowi. Hah? Ngapain sampe nek lah kapok-kapok mesti hukum mana hah? Aduh ya Allah, tidak sering dihukum ya Gus Nur, dua kali ini ya wis lofot ya Gus Nur, lofot ngisi-ngisini awakmu balik-balik eh dia anu Nur Sugi apa Sugi Nur gue jangan ngaku Gus raimu omongamu is realistis jelas ya. Aku sopo cok. Aku Gus. Ceramahmu ora tau bener raimu cok. Kowe wong ndi cok? Kok ceramah bancuk gatel matamu bajingan. Kowe ki opo ngono kuwi? Aku yo wong Islam. Ngono lho. Ayo ora wong ora bener. Ning yo piye rone ceramahmu ki? Utekku masan cok. Morat marit ngono. Raimu ki jane arep golek ketenaran opo piye ngono. Iya nek ketenaran. Nek te terah bajingan yo. Ya ayo petukan karo aku ngono lho. Piye? Bedo-bedo bajingane ngono lho. Kani pora ngono lho. Geger yo geger ngono. Rasa geger ning mesos kowe raine. Ceramah rene gunane totok romomu lho. Dadi wong Jawa renek. Ngono lho. Aku yo ora iso aku maca arep ora iso. Ning ya aja ngono kuwi kowe. Dadi pedoman ya pedoman sing apik. Wis kowe ngaku-ngaku murid e
Cak Nur. Cak Nur sing mriko raimu lho ya ora bakal patek encok. Iki sapa? Ora patek kowe dadi murid Cak Nur. Cak Nun. Cak Nun. Iki sapa lho? Iki apa dajal sing mimbo-mimbo apa piye dajane? Iki iblis lho. Kewan. Tekmu lho bosok. Omonganmu lho. Raimu kok boton tak cok. Ngerti boto sing tak ora. Gene kok kletok cok. Abdan pegel karo kowe. Tak trimo cok. Awang ngediun. Iya ta? Golek nang aku cok. Nek ora trimo. Ceramah bateli cok. Nyesatne menungso kabeh kowe. Masyarakat kowe ceramah. Kang tok kowe. Kowe nek mbela sepihak ya mbela ngono lho. Kok kowe ngene-ngene presiden ngene kowe uripmu ning ndi uripmu ning Indonesia raimu. Dudu ning ngene negarane wong ngono lho. Kowe ning Indonesia wis kakek cangkem KTP mu KTP ndi cok. Raimu. Misalnya anak bojomu wis sumpah-sumpah barang anak bojomu njowo apa ora njowo apa terus mbok sumpahi mau kelakne karo Gusti Allah terus piye ngono lho. Utekmu lho. Wis ngono ae. Ya ta, wit. Tulung we, rasa kemlinti, rasa kemlelet, rasa rasa sok menangan ngono lho. Kabeh-kabeh ulama gua anu matamu asu we, cok iki. Wait till you see the no. Laksat. Laknatullah kamu mati mengenaskan kamu, saturun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Dibuang mic-nya. Minyak nebus 5 juta, 5 juta, 10 juta. Goblok gak? Lek ndelok ngene iki Gus Nur ya waras mbelani wong cilik. Tapi lek ndelok kadang-kadang iku melok politik wis iso stres ndelok Gus Nur. Tapi lek ngene iki ya waras. Mungkin mulai mlebu ke penjara iku Gus Nur iku rada waras. Ya setelah keluar dari penjara alhamdulillah lah Gus Nur lek waras. Mbelani wong cilik, nyadarne wong sing dukun-dukun. Ya alhamdulillah le waras. Alhamdulillah Gus Nur waras. Muka-muka Gus Nur jembel politik maneh Gus Nur, Gus Nur nusakno santrimu. Aku iki jane seneng nang awakmu Nur, Gus Nur. Awakmu iku jane pemberani, hebat. Wis walaupun kasarane awakmu goblok kan duwe ilmu, ilmumu iku ngawur, aku salut dengan awakmu Nur. Ilmumu iku ilmu ngawur. Ngajimu yo ngaji mbok ning ndi Nur. Tapi aku salut dan bangga. Sayang awakmu itu melok-melok politik di Pulau Koto korban. Ini ayo wis awakmu belani wong cili. Wis makomu ning kudu Nur aja aneh-aneh Nur. Ini pada waktu aku, keluar penjara pertama itu ya baru keluar ini belani wong cili sing bener. Itu yang lama ini. Gak usah melok-melok politik Nur, gak level Nur. Ya lakonan Nur ya. Syukuran lah, mari di penjara tobat awakmu.